Mas, nanti sore ada acara akikohan di rumah Yuimah. Semua keluarga akan datang, termasuk ibundamu. Kita diundang juga. Yuk kita datang bareng. Tidak enak kalau kita yang dielulukan keluarga tidak datang. Suara lembut Raihana menyadarkan pengembaraanku pada zaman Ibnu Hasem. Pelan-pelan ia letakkan nampan yang berisi satu piring onde-onde kesukaanku dan segelas wedang jahe di atas meja. Tangannya yang halus agak gemetar. Aku dingin-dingin saja. Maaf jika mengganggu, Mas. Maafkan Hana, lirihnya. Lalu perlahan-lahan beranjak meninggalkan aku di ruang kerja. Mbak? Maaf. Maksudku Dinda Hana, panggilku dengan suara parau tercekak dalam tenggorokan. Iya, Mas. Sahut Hana langsung menghentikan langkahnya dan pelan-pelan menghadapkan dirinya padaku. Ia berusaha tersenyum. Agaknya ia bahagia dipanggil Dinda. Matanya sedikit berbinar. Terima kasih, Dinda. Kita berangkat bareng ke sana. Habis sholat duhur insya Allah, ucapku sambil menatap wajah Hana dengan senyum yang kupaksakan. Rehana menatapku dengan wajah sangat cerah. Ada secercah senyum bersinar di bibirnya. Perempuan berjilbab satu ini memang luar biasa. Ia tetap sabar mencurahkan bakti meskipun aku dingin dan acuh tak acuh padanya selama ini. Aku belum pernah melihatnya memandang wajah masam atau tidak suka padaku. Kalau wajah sedihnya iya, tapi wajah tidak sukanya sama sekali belum pernah. Bah, lelaki macam apa aku ini? Kutukku pada diriku sendiri. Aku memaki diriku sendiri atas sikap dinginku selama ini. Tapi setetes embun cinta yang kuharapkan membasahi hatiku tak juga turun. Kecantikan aura titisan Cleopatra itu, bagaimana aku mengusirnya? Aku merasa menjadi orang yang paling membenci diriku sendiri di dunia. Acara pengajian dan akikohan putra ketiga Yufatimah, kakak sulung Rehana, membawa sejarah baru dalam lembaran pernikahan kami. Benar dugaan Rehana, kami dielu-elukan keluarga, disambut hangat penuh cinta dan penuh bangga. Selamat datang pengantin baru, selamat datang pasangan paling ideal dalam keluarga. Sambut Yuimah, disambut tepuk bahagia mertua dan ibundaku sendiri, serta kerabat yang lain. Wajah Rehana menjadi cerah, matanya berbinar-binar bahagia. Lain dengan aku, dalam hati aku menangis disebut pasangan paling ideal. Apanya yang ideal? Apa karena aku lulusan Mesir dan Rehana lulusan terbaik di kampusnya dan hafal Quran lantas disebut ideal? Ideal bagiku adalah seperti Ibnu Hasem dan istrinya, saling memiliki rasa cinta yang sampai pada pengorbanan satu sama lain. Rasa cinta yang dari detik ke detik meneteskan rasa bahagia. Rehana mungkin telah mendapatkan rasa cintanya. Selama ini ia begitu setia mengorbankan apa saja untuk membuatku bisa tersenyum. Ia tidak pernah mengeluh apa-apa. Tak pernah mengungkapkan tidak suka. Tapi diriku, yang celaka adalah diriku. Aku tidak bisa mengimbangi apa yang dirasakan Rehana. Aku belum juga bisa mencintainya. Sambutan sanak saudara pada kami benar-benar hangat. Aku dibuat kaget oleh sikap Rehana yang sedemikian kuat menjaga kewibawaanku di mata keluarga. Pada ibuku dan pada semuanya, ia tidak pernah bercerita apa-apa. Kecuali menyanjung kebaikan sebagai suami orang yang dicintainya. Bahkan ia mengaku bangga dan bahagia menjadi istriku. Aku jadi pusing sendiri memikirkan sikapku.
Lebih pusing lagi saat ibuku dan ibu mertua menyindir tentang keturunan. Setelah peristiwa itu, aku mencoba bersikap lebih bersahabat pada Rehana. Aku berpura-pura kembali mesra padanya, berpura-pura menjadi suami betulan. Ya, jujur, dasar cinta dan kehendak diriku sendiri aku melakukannya. Dasarnya adalah aku tak ingin mengecewakan ibuku, itu saja. Biarlah aku kecewa, biarlah aku menderita, terbelenggu perasaan konyol, asal ibuku tersenyum bahagia. Aku berharap jadi anak yang baik, jadi orang baik, namun aku tidak tahu apakah aku bisa jadi suami Rehana yang baik. Allah Maha Kuasa, kepura-puraanku memuliakan Rehana sebagai istri ternyata membuahkan hasil. Rehana hamil. Ia semakin manis. Sanak saudaranya semua bergembira. Ibuku bersuka cita. Ibu mertuaku bahagia. Namun hatiku, oh hatiku menangis meratapi cintaku yang tak juga kunjung tiba. Hatiku hampa, tersiksa, merana. Oh Tuhan, kasihanilah hamba, hadirkan cinta itu segera. Aku takut bahwa aku nanti juga tidak bisa mencintai bayi yang dilahirkan Rehana, bayi yang tak lain adalah darah dagingku sendiri. Adakah di dunia ini petaka yang lebih besar dari orang tua yang tidak bisa mencintai dan menyayangi anak kandungnya sendiri? Aku sangat takut itu terjadi padaku. Sejak itu aku semakin sedih. Aku semakin sedih sehingga kelalai untuk memperhatikan Rehana dan kandungannya. Aku hanyut meratapi nestapa diriku. Setiap saat nuraniku bertanya, mana tanggung jawabmu? Aku hanya diam dan mendesah sedih. Entahlah, betapa sulit menemukan cinta, gumunku pada nuraniku sendiri. Dan akhirnya, datanglah hari itu. Saat usia kehamilan memasuki bulan ke-6, Rehana minta izin untuk tinggal bersama kedua orang tuanya dengan alasan rumah mertuanya sangat jauh dari kampus tempat aku mengajar. Jadi ibu mertua tidak banyak curiga ketika harus tetap tinggal di rumah kontrakan yang lebih dekat dengan kampus. Ketika aku pamitan, Rehana berpesan, "Mas, untuk menambah biaya persiapan kelahiran anak kita, tolong nanti cairkan tabunganku. ATM-nya ada di bawah kasur. Nomor PIN-nya adalah tanggal dan bulan pernikahan kita." Setelah Rehana tinggal di tempat ibunya, aku merasa sedikit lega. Aku tidak lagi bertemu setiap saat dengan orang yang ketika melihat dia, aku merasa tidak nyaman. Entah apa sebabnya bisa demikian. Aku bisa bebas melakukan apa saja. Hanya saja aku merasa sedikit repot. Harus menyiapkan makan dan minum sendiri, juga mencuci baju sendiri. Jika pulang setelah maghrib, tak ada yang menyiapkan air hangat untuk mandi. Tapi itu tidak jadi masalah bagiku. Toh selama di Mesir, aku sudah terbiasa makan, minum, dan mencuci sendiri. Aku membeli mie instan 1 kardus dan semuanya beres. Jika tidak masak, bisa beli di warung makan tak jauh dari rumah. Waktu terus berjalan dan aku merasa enjoy tanpa Rehana. Suatu saat, aku pulang kehujanan. Dan sampai di rumah, hari sudah petang. Aku merasa tubuhku benar-benar lemas. Aku muntah-muntah. Aku menggigil kedinginan, kepala pusing dan perut mual. Saat itu terlintas di hati, andaikan ada Rehana, dia pasti telah menyiapkan air hangat, bubur kacang hijau hangat, membantu mengobati masuk angin dengan mengeroki punggungku, lalu menyuruhku istirahat dan menutup tubuhku dengan selimut
Malam itu aku benar-benar sakit dan tersiksa sendirian. Tak ada makanan dan minuman. Tapi semua rasa sakitku tahan-tahan. Aku membuat mie rebus dan wedang jahe, minum jamu, mengoleskan minyak kayu putih ke perut, punggung, leher, kening, telapak kaki dan telapak tangan, lalu tidur. Aku terbangun jam 6 pagi. Badanku telah segar, tapi ada penyesalan mendalam dalam hati. Aku belum sholat isya dan terlambat sholat subuh. Baru sedikit terasa, andaikan ada Rehana, dia pasti sudah membangunkanku, sehingga aku tidak lalai sholat isya dan terlambat sholat subuh meskipun sakit. Dan lintasan kehadiran Rehana itu hilang setelah aku berangkat mengajar. Dalam rutinitas harian yang mulai padat, Rehana sudah kulupakan sama sekali. Sampai akhirnya, suatu hari di kampus, ada berita yang cukup mengagetkan sesama dosen. Ketika aku makan bersama Pak Hardi dan Pak Susilo, terjadilah perbincangan itu. "Kasihan benar Pak Agung ya," kata Pak Hardi. "Siapa Pak Agung itu, Pak?" tanyaku. "Dia adalah dosen muda yang paling cemerlang karirnya di kampus ini. Dalam usia yang sangat muda, dia sudah menjabat kepala jurusan. Dia menyelesaikan masternya di Australia. Dan karena kecerdasan dan kepiawaiannya, dia berhasil menyunting putri promotornya yang cantik jelita. Secantik Nicole Kidman. Namanya Judith Bortong. Kau belum pernah ya melihatnya? Jika istrinya itu datang ke kampus, para mahasiswa pasti geger. Sebab memang cantik. 1 tahun yang lalu, dia dapat beasiswa melanjutkan doktornya ke Amerika. Dia dan istrinya berangkat ke sana. Anak mereka yang berusia 3 tahun juga dibawa serta. Tiba-tiba kami mendapat berita yang menyedihkan. Pak Agung terpaksa harus menceraikan istrinya yang cantik itu. Karena ia melihat Judith selingkuh dengan bule Amerika. Judith lebih memilih hidup dengan kekasihnya yang Amerika itu. Kau tahu sendiri kan bagaimana hubungan ini? Pak Agung pulang ke Malang guna menenangkan pikirannya. Dia sangat terpukul atas apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan pengadilan Amerika memenangkan Judith sebagai hak wali anaknya. Yang menyedihkan, kata Pak Sudarmaji, yang masih keluarga dekat Pak Agung, sekarang ini Pak Agung juga sedang menjalani terapi psikologis di rumah sakit jiwa. Katanya kekagetan dan depresi yang dialaminya cukup berat, Pak Susilo menjelaskan. Sungguh kasihan Pak Agung. Dulu dia adalah bintang di kampus ini. Jika saja dia memilih Zainab daripada Judith, tentu sekarang dia akan memiliki karir yang cemerlang. Dan keilmuan banyak dimanfaatkan banyak orang, sambung Pak Hardi. Siapa itu Zainab? Tanyaku. Dia adalah putri Pak Kiai Ahmad Munaji, pengasuh sebuah pesantren tahfidz Al-Quran di Batu sana. Menurut cerita Pak Sudarmaji, Zainab memang tidak secantik bintang film. Untuk ukuran di desanya bisa dikatakan kembang desa. Zainab hafal Al-Quran dan kuliah di Universitas Airlangga di Surabaya. Ketika Agung akan berangkat ke Australia, Pak Kiai Ahmad meminta Agung untuk menikahi putrinya. Kebetulan Kiai Ahmad kenal baik dengan Pak Sudarmaji. Keduanya sama pernah menjadi anggota DPRD. Tapi Agung menolak. Bahkan selama di Australia, berulang kali Agung diberitahu bahwa Zainab siap menunggu. Tapi Agung lebih memilih Judith dengan alasan lebih berpikiran maju dan cantik. Saya sudah mengingatkan agar tidak terpedaya oleh pesona sementara. Kecantikan lahir bisa hilang, tapi kecantikan batin akan kekal. Pak Sudarmaji juga mengingatkan bahwa perempuan bule tidak cocok untuk pemuda Indonesia. Juga sebaliknya, latar belakang budaya sangat jauh berbeda.
dari kasus yang ada bahwa pernikahan bule Indonesia lebih banyak gagalnya. Tapi Agung nekat. Semua saran dan nasihat tidak ia indahkan. Ia mengawini Judit. Keluarganya hanya bisa mendoakan agar perkawinan itu langgeng seperti langgengnya perkawinan di Jawa pada umumnya. Tapi yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Apa yang dikhawatirkan kerabat Agung menjadi kenyataan. Judit bertemu dengan komunitasnya. Dia berselingkuh. Bahkan menurut Iwan, teman satu kampus Agung di Australia, saat Agung menikahi Judit, sebenarnya Judit sudah tidak lagi perawan. Sangat sulit menemukan gadis perawan di atas umur 17 di sana. Kalau dia memilih Zainab, ceritanya akan lain. Sekarang Zainab mendapatkan beasiswa S2 ke Prancis dan ia menikah dengan seorang mahasiswa lulusan Pakistan. Sejak kecil, Zainab tidak pernah tersingkap auratnya. Ayahnya, Pak Kiai Ahmad, sangat ketat menjaga akhlak dan moral anak-anaknya. Agung sungguh keliru. Ada daging yang bersih segar dan belum tersentuh apa-apa di depan mata, dia malah memilih daging yang sudah busuk. Dia lebih menuruti hawa nafsunya daripada nuraninya. Padahal di zaman edan seperti ini, mencari perempuan soleha lebih sulit daripada mencari perempuan cantik, terang Pak Susilo. Dan kau sungguh termasuk orang yang beruntung. Kata teman-teman dosen, kau mendapatkan istri yang sangat ideal, cantik, pintar, karena dia terbaik di kampusnya. Penurut, kelihatannya sangat setia, karena dia kalau memandang pasti menunduk. Tidak pernah memandang ke depan melihat laki-laki lain. Dan hafal Al-Quran. Kau sungguh beruntung, kata Pak Hardi. Cerita yang kudapat ketika makan siang dan kata-kata Pak Hardi membuat aku teringat Rehana. Dia memang sangat setia dan sangat baik. Aku membandingkan diriku dengan Pak Agung. Betapa sakit rasanya dikhianati istri cantik yang sangat dicintai. Aku lalu membayangkan seandainya menikahi dengan artis cantik Mesir, Mona Zaki. Kemudian Mona Zaki main film dan ada adegan ia harus berciuman atau dicium lawan mainnya misalnya. Aku akan sangat cemburu dan marah. Aku tidak bisa menerima istriku dicium lelaki lain. Apapun alasannya. Apalagi jika sampai ia berselingkuh, aku tak akan bisa menerimanya. Dan dunia aktris adalah dunia yang paling rawan selingkuh. Cinta di lokasi syuting adalah hal yang kerap kali terjadi. Telah ribuan artis di dunia ini hancur rumah tangganya karena cinta lokasi. Jadi aku masih sedikit merasa beruntung memiliki istri Rehana yang bukan aktris. Tapi entah kenapa aku belum juga memiliki rasa cinta padanya. Sudah 1 bulan berpisah, tapi rasa rindu padanya sama sekali tidak ada. Jika rasa rindu tak ada, apakah bukan mengindikasikan bahwa rasa cinta benar-benar tidak ada? Namun dalam hati aku mengecam. Meskipun tidak cinta, kalau sampai Rehana berselingkuh, dia akan kubunuh. Aku akan bunuh. Karena walau bagaimanapun juga statusnya, Rehana adalah istriku. Sebab sekonyol apapun keadaan yang kualami, aku sama sekali tidak mau sedikitpun berhati, sedikitpun untuk tertarik pada perempuan lain. Aku justru berusaha untuk mencintainya. Hanya saja selalu tidak bisa. Selalu sia-sia. Entah kenapa.